Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, saya bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian da'i internasional dan insyaallah interakhirat, Habib Muhammad bin Anil Syihab Malang, Habib Ali Al-Kaf Garut, Habib Ghaz As-Saghaf Jakarta. Ya, kami berkumpul di dunia maya menjaga jarak, tapi tak berjarak. Masya Allah. Ini timur ada, tengah ada, barat ada. Ada semua. Ada semuanya. Ya, menjaga jarak, tapi tidak berjarak. Insya Allah. Amin. Ini pertemuan perdana dalam rohah virtual. Ya, rohah virtual. Insya Allah menjadi rohah betul yang barokah buat kita semua. Amin. Dan kali ini kita akan mulai membahas satu bab yang menjadi bab awal dari kitab Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah Haddad rahimahullah. Setelah mukaddimah, pasal pertama bab awalnya adalah bab tentang keyakinan, ya, tentang apa namanya? Keyakinan, al-yakin. 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 Dan kita melihat keyakinan sekarang ini sering ditanyakan. Saya mungkin nanti teman-teman saya juga mengalami yang mirip-mirip. Beb, apa hasil, Beb, ya? Kalau salawat ini saya amalkan, apa bisa hasil? Apa hajat saya bisa kabul nih, Beb? Beb, masa dengan sholat duha terus rezekinya bisa lancar, lancar. Ya, Beb, apa dengan yasin sekian kali akan terwujud itu hajat-hajat saya dan lain sebagainya. Ada yang pula mengatakan apa mungkin, Beb, rezeki saya ini akan berubah. Lawang saya ini hidup 30 tahun sudah melarat terus, Beb, nggak pernah berubah kondisinya. Apa mungkin bisa berubah? Habib, saya ini hidupnya susah terus. Apa bisa saya mendapatkan kebahagiaan? Jadi banyak keraguan, ya, banyak keraguan, banyak kebimbangan, syak di kalangan umat saat ini berdasarkan apa yang saya dapatkan dari pesan-pesan WhatsApp. Nah, insya Allah kita akan mengkaji bersama pakar-pakar muda ini. Masya Allah, ada Habib Muhammad bin Anis Syihab Malang yang gak asing lagi, ya. Habib Ghaz ini yang Jakarta, As-Saghaf, Habib Ali Al-Kaf Garut yang bertiga ini beliau-beliau sudah melalang buana di berbagai stasiun, ya. Entah stasiun apa, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya. Alhamdulillah, insyaallah berkah, ya. Insyaallah barokah. Nah, kita akan mulai dengan satu kalimat yang menurut sebagian ulama itu hadis, menurut ulama lain adalah mauquf, artinya ucapan sahabat. Zainab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-yaqinu al-imanu kullu. Keyakinan adalah keimanan yang menyeluruh. Jadi keseluruhan iman itu sudah terkumpul dalam keyakinan. Nah, kita akan bahas bersama Habib Muhammad, mungkin kalau mau ngasih komentar-komentar. Kita nyantai, Rohan. Oh, iya, kita ngobrol habaib, ya. Nah, kita mulai dari yang paling paling kanan saya dulu nih, Bib. Ya, ya. Insyaallah. Alal yamin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunia wal akhirah. Amma ba'du. Kitab Risalatul Mu'awanah ini termasuk salah satu kitab yang menjadi referensi andalan para habaib biasanya. Masya Allah. Biasanya kalau ada santri-santri itu sudah belajar sampai tingkatan tertentu, maka disuruh belajarnya kitab Risalatul Mu'awanah. Sebagaimana pernah datang seseorang ke Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi ini termasuk musnidnya Sadah Bani Alawi. Nah, karena sanad yang dimiliki itu sangat banyak sekali. Ada di kitab Iqdul Yawakid itu. Itu datang satu orang ke beliau, orang ini udah pakar. Jadi minta, pengen tahu, saya ini harus membaca kitab apa? Dia bilang, itu baca kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, orang itu bingung, bang. Loh, kok kitab kecil? Anak tuh kepengen belajar kitab-kitab yang lainnya, yang tasawuf yang besar-besar, kok dikasih kitab yang kecil? Nah, kemudian kata Habib Idrus, kitab Risalatul Mu'awanah yang nulis siapa? Habib Abdullah Al-Haddad. Wali atau bukan? Wali. Itu risalahnya untuk siapa?
Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Wali juga enggak? Wali Ahmad bin Hasyim. Bin Hasyim. Oh, ya, Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Ah, Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Itu dituliskan untuk siapa itu kitab? Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Wali juga. Iya. Bayangkan wali nulis kitab untuk wali. Masuk mau dianggap kecil. Ah. Jadi dirubah mindsetnya, nganggap ini kitab besar karena wali yang luar biasa menulis risalah untuk wali yang juga luar biasa. Diambil pertama tentang kitab masalah keyakinan, karena memang yakin itu penting. Yakin itu bahasa sehari-hari kan percaya, Bib. Hmm. Orang bisa enggak bisnis bareng kalau enggak saling percaya? Enggak bisa. Membangun rumah tangga bersama tidak ada kepercayaan juga enggak bisa. Mau mungkin kita dakwah bersama, kalau enggak ada kepercayaan juga enggak akan bisa. Makanya pertama kali orang itu mau berhubungan dengan Allah, maka tingkat kepercayaannya itu yang harus dikuatkan. Makanya al-yaqinu al-imanu kulluh. Tapi kita juga pengen dengar nih pemaparan dari para habaib-habaib yang lainnya. Masya Allah. Guru-guru kita yang lainnya, Masya Allah. Ada Bin Syahab, ada Al-Kahf, ada As-Sakaf. Tengah ada, timur ada, barat ada. Komplit ini. Ini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lengkap semua ini. Ini Pulau Jawa sudah terwakili nih, Habib, Insya Allah. Ya. Amin, Insya Allah. Insya Allah terwakili. Nah, jadi tadi kalau mau menjalin hubungan harus ada kepercayaannya. Kepercayaan. Ya, Masya Allah, ini ilmu baru nih. Mau menjalin hubungan harus ada kepercayaan. Biasanya kalau urusan hubungan, bab cinta-cinta, ini saya dengar pakarnya katanya Habib Ali Al-Kahf. Iya, betul. Ya, kita insya Allah mufakat ya. Yeah. Mufakat itu. Sepakat. Kita sepakat. Habib Al-Kahf muttafaqun, ini. Muttafaqun alaihi ala Habib Ali. Naam. Kita sering di Instagramnya dengar, masalah bahas Allah. Cinta, terpukau kita. Ini suara siapa ini? Habib Ali Al-Kahf. Fadol Habib. Habib Ali Al-Kahf. Muhammad bin Anis. Tidak, antum yang diperintah. Soalnya kan antum nama majlisnya aja Cinta Nusantara. Nusantara lu antum. Anjir, Masya Allah. Ayo bebali, foto bebali. Allahumma sallam wa baraka ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yastajabu laha. Mahabbah, cinta itu adalah syarat untuk mendapatkan keyakinan. Karena seseorang, keyakinan itu adalah al-a'malul qalbiyah, sesuatu yang berhubungan dengan hati. Sesuatu yang berhubungan dengan hati juga, ya, saya kira karena tadi berbicara seputar mahabbah, saya kira bahwa sungguhnya mahabbah juga adalah kunci bagi seseorang yang ingin mendapatkan keyakinan. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada mahabbah dan cinta. Oleh karena itu banyak ulama diantaranya Ibnul Farid, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia dapatkan semua yang diharapkan pada Allah. Sehingga ketika dia diberikan oleh Allah syurga sebelum dia wafat, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan maqamnya, martabatnya untuk mendapatkan syurga, beliau menangis. Lalu beliau mengatakan, In kanat manzilati fil hubbi indakumu ma qad ra'aitu faqad dayya'tu ayyami umniyatun dhafirat ruhi biha zamanan wal yawm ahsifha adghathu ahlami. Beliau mengatakan setelah ditunjukkan kenikmatan syurga yang akan beliau dapatkan, artinya bukan ini adalah ainul yaqin, sesuatu yang sudah dipandang olehnya, bukan hanya sekedar ilmul yaqin, bukan hanya sekedar pengetahuan akan, tapi sudah dipandang begitu, hanya saja belum merasakan sampai kepada hakul yaqin. Karena ketiga bagian ini Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, kemudian hakul yaqin. Ketiga-tiganya dicontohkan dengan bahasa yang mudah, gampang. Contohnya seperti ada salah seorang di antara sahabat kita yang memberitahu bahwa sungguhnya dia memiliki madu yang baik, madu yang bagus. Kemudian itu namanya ilmu yakin, karena kita yakin sama si fulan ini dan kita tahu dia tidak pernah berdusta. Setelah kita coba madu tersebut sudah datang kepada kita, maka itu namanya ainul yakin, karena sudah di hadapan kita. Setelah itu dimiliki oleh kita, maka itu namanya hakul yakin, artinya itu memang sudah 100% sudah menjadi hak milik kita. Ibnul Farid ketika itu sudah ditunjukkan kenikmatan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, beliau katakan, "Ya Allah, kalau tempat saya in kanat manzilati fil hub, dari cintanya saya kepadamu balasannya hanya syurga seperti ini, faqad dayya'tu ayyami," artinya saya sudah sia-sia saja memberikan cintaku yang dibalas cuma syurga begitu. Saya memiliki keinginan, dia boleh mengatakan yang dari semenjak dahulu menjadi cita-cita saya dan sekarang saya kira itu hanyalah mimpi belaka. Lalu ada suara, "Famadza tarumu ya Umar?" Apa yang kau inginkan wahai Umar?
Lalu ada suara lagi, arumu wa qad tala al-mada minka binadratin wa kam min dima'in duna mirmaya tallati. Kata beliau, aku menangis sejadi-jadinya setiap hari, setiap malam. Yang aku harapkan adalah ridha-Mu, ya Allah. Artinya, al-yaqin miftahu al-mahabbah. Yaqin bisa didapati dengan adanya mahabbah atau cinta. Jazakumullah khair, habaib. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini kalau sudah cinta itu nanti akan yakin gitu, akan ya. Yakin. Kalau sudah cinta akan yakin. Ini menarik, Habib guys, ya. Ini Malang ini kan paling ujung, ini biar belakang sendiri dia. Ya. Jawa Timur ya nanti dulu, kita dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, ya kan? Lalu tuntas baru ke Jawa. Ke Jawa Timur. Jawa Timur. Kita ya. Ini disebut ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah sekarang ini yang terjadi di masyarakat ini apa sudah punya ilmu yakin ini? Ya khair. Atau malah dhaful yakin. Atau dhaful yakin. Ya. Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kalau kita membahas tentang yakin, definisinya salah satu yang menjadi pegangan para ulama adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an-dalil. Jadi keyakinan yang mutlak dirasakan, yang sesuai dengan kenyataan, dan juga berdasarkan dalil. Makanya kalau kita melihat di dalam teks-teks agama, di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, selalu dimulai dengan ilmu. Jadi fa'alamu annahu la ilaha illallah. Landaskanlah keyakinanmu kepada Allah dengan ilmu. Makanya tadi Habib Ali mengatakan, kalau sudah mahabbah pasti yakin, sebenarnya al-mahabbah mutawakifah ala ilmu. Tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Kita tidak kenal sama Allah, tidak makrifat, tidak mungkin bisa mencintai Allah. Makanya awalul wajib alal mukallaf ma'rifatullah. Itu kesepakatan semua para ulama ilmu kalam mengatakan memang yang paling wajib itu ma'rifatullah. Akan tetapi begini, ketika orang itu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jalur. Ada namanya thariqatul inabah, ada thariqatul ijtiba. Thariqatul inabah, seseorang lahir dari rahim seorang muslimah, kemudian dibesarkan dalam lingkungan muslim, melakukan amalan-amalan muslim sampai dia meninggal. Alhamdulillah, insyaallah kebanyakan di antara kita begitu. Akan tetapi ada yang namanya thariqatul ijtiba, di mana kita melihat ada orang yang mungkin jauh sekali dari ulama hidupnya, tiba-tiba lisababin minal asbab, karena ada satu sebab yang kadang-kadang nggak tahu ya, hanya Allah dan dia saja yang tahu. Allah angkat orang tersebut. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika sudah ngasah pedang, datang ke Nabi Muhammad SAW, matanya memandang wajah Nabi. Badannya menyentuh badan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Beliau diangkat ke satu martabah yang ra'isul hamim. Jadi kepala orang-orang yang dikasih ilham, bahkan beberapa ayat itu diturunkan karena Sayyidina Umar bin Khattab. Nah di sini ada satu hal juga yang menarik gitu. Hadis ketiga dari Sahih Bukhari. Siti Khadijah itu mengingatkan bahwasanya Nabi nggak akan celaka dengan melihat kepada akhlak. Jadi memang harus ada ilmu juga ya. Kita mau yakin kepada Rasul ya kita harus melihat. Nah Habib Ali kan, Masya Allah beliau seringkali memberikan kajian-kajian tentang sirah. Masya Allah ya Habib Muhammad Habsyi juga, Habib bin Anis juga, Habib Mofel apalagi ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang disampaikan Siti Khadijah untuk menenangkan Rasul. Wallahi ma yukhzikallah. Demi Allah, Allah enggak akan membuat kamu celaka. Innaka latasilu rahim. Engkau menyambung tali silaturahim. Nyambung tali silaturahim ini ya, alafu ya, bukan kayak ana sama antum yang mahabbahnya udah keubun-ubun gitu. Tapi nyambung tali silaturahim itu adalah kepada orang yang memutuskan. Nah, ini berat. Kemudian wataksibul ma'dum. Engkau wahai Muhammad adalah orang yang suka memenuhi hajat orang yang miskin. Watahmilul kar, suka membawa beban orang yang tidak mampu. Inna fil Madinah amatun min imaiha latakhudhu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu syaat. Jadi ada anak perempuan di Madinah itu kerjanya narik Nabi. Ke sana narik Nabi ke sini, minta tolong angkat barangnya. Kemudian watakri dhaif, menyambung tali silaturahim juga lewat apa? Lewat memuliakan tamu. Ana lihat Habib Ali kalau ada tamu datang ke situ dimuliakan. Ana ke tempat Habib Novel dimuliakan. Mau ke tempat insyaallah mau kunjungi Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, kemudian Habib bin Anis, insya Allah akan sangat dimuliakan. Karena dan etikanya adalah al-bashashatu fil wajhi afdalu minal ma'idah. Senyuman yang kita tampilkan kepada orang-orang yang kita jamu adalah lebih utama daripada makanan yang kita hidangkan. Kita atur bagaimana kendaraannya, kemudian sendalnya, kita nggak nanya dia mau berapa lama di situ, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah watu'inu ala nawa'i bil haq, menolong kepada kebenaran. Nah ternyata
yang membuat Siti Khadijah yakin bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dicelakai oleh Allah. Ya lima ini. Nah, umat di zaman sekarang, antum sebenarnya cukup iktifak dengan lima hal ini. Makanya ada thariqah namanya malamatiyah. Thariqah yang mencukupkan diri, melakukan sholat fardu saja, akan tetapi meninggalkan maksiat. Apalagi kalau ditambah lima ini, kita sambung tali silaturahim, kemudian nolong orang yang nggak mampu mengangkat barangnya, kemudian kita penuhi hajat manusia, kita muliakan tamu, dan kita tolong orang yang berbuat benar, insya Allah keyakinan itu pun akan tumbuh di dalam diri kita, bahwasanya Allah tidak akan mencelakakan kita, wallahu a'lam. Allah, ajib. Jadi kalau kita jalankan lima tadi, problem apapun selesai. Karena tidak akan dicelakakan sama Allah, dibela sama Allah, ditolong sama Allah. La yukhzikallah abada. Ya, selama-lamanya. Ajib. Habib. Fadol, Habib. Ali. Sebelum Habib Muhammad bin Anis, ana mau minta coba misalnya kalau kata-kata ana ini benar, kalau tidak ini syawarah artinya. Nah. Kalau rahim itu artinya al-arham, tidak keluarga kita, betul tidak? Ar-Rahim seperti ada di bab dalam faraid al-adawil arham atau keluarga kita, artinya family kita. Banyak hadith-hadith Rasulullah SAW seperti la yadkhulul jannata taqati', dijadikan bahasa Indonesia menjadi silaturahmi, artinya antara kita dengan teman jadinya silaturahmi. Bagaimana menurut antum, apakah hadith-hadith yang ada tentang silaturahim atau ayat Al-Quran itu untuk al-arham keluarga atau silaturahim umum? Baik, ini muwajjah ke ana nih. Muwajjah lil kul, aywa. Lakin ma fi mushkilah. Ana nunggu yang lain dulu jawab. Sepanjang yang sepanjangnya ana tahu, Habib. Jadi sepanjang ana tahu, bahasa Indonesia ini kan berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab rahim yang sering kita dengar itu adalah qorobah kan? Yang punya hubungan kekerabatan. Jadi memang ancaman itu pun berlaku pada orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Pahala itu pun diraih untuk orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Makanya tadi ada lima yang disebutkan. Lima. Masalah jamu tamu itu tersendiri. Nolong orang yang miskin, yang susah itu sendiri. Artinya ini umum, siapapun. Tapi kalau untuk rahim, ini lain ini. Ini orang kerabat, kalau ada yang kerabatnya miskin, itu masuknya silaturahim. Kerabat yang apa namanya butuh ditolong, ya, itu bagian dari silaturahim. Karena nyambung itu bukan cuma dengan, kalau yang anak pernah dapat, nyambung bukan cuma kamu ketemu, kemudian kifil hal, gimana kabarnya, kamu baik. Padahal kita punya duit banyak, sementara kerabat kita ini ta'ban, susah, nggak punya duit, cuma kita kasih apa namanya kifil hal, tapi kebutuhannya nggak kita kasih, termasuk belum sempurna dalam silaturahim. Itu yang ana tahu. Nah, Habib Ghes tadi yang bertanggung jawab memulai harus menjawab ini, insyaallah. Ana jadi ingat gini mafhumnya Habib Ali ya. Syekh Asy-Syabrokhiti Al-Maliki ketika mencarah hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini kalau mafhum ukhuwah kita iktisorkan, kita kunci saja di dalam persaudaraan kandung, maka ada orang-orang yang mohon maaf single, yang lahirnya jadi anak tunggal, nggak punya saudara kandung. Ada orang yang juga yatim piatu nggak tahu keluarganya di mana. Kalau kita iktisarkan juga mafhum ini kepada saudara seagama, itu bagus. Akan tetapi ukhuwah di sini adalah maksudnya adalah al-ukhuwah fil insaniyah. Karena kalau kita mengiktisarkan mafhum silaturahim itu hanya kepada keluarga kita saja, maka faqad dayaqnal makna. Itu indi. Ya, boleh beda-beda. Ajib. Nah, ini menariknya di sini apa namanya sudut pandang yang beda-beda. Ajib. Ya, bagus, bagus. Ajib Habib. Munafi kalam al-Habib Ali, di anahu musannad yani ala dalil. Iya, yang musanat kalung misal al dalil. Wah, itu kan hilang kasar kelas. Masya Allah, masya Allah. Ini dari tadi. Kadang ada seperti ya apa namanya ancaman-ancaman Allah untuk masuk neraka. Misalnya, kalau misalnya diartikan kepada
misalnya al-hujran seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sering gunakan kalimat al-akh al-ikhwa seperti man hajara akhahu fawqa thalath misalnya. Sering sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz al-ukhuwah di dalam apa namanya kalimat sesama muslim gitu. Tapi kalau ar-rahim atau al-arham sepertinya wallahu a'lam. Tapi masyaallah Habib Ghais memberikan ilmu kepada kita tadi, alhamdulillah, artinya kita mendapatkan keluasan di dalam hadis. Bisa aja kalau Habib Ali al-Habsyi jaddul Habib Muhammad yaqul al-muta'addi fi shadaqah tamani'i. Yang mana? Al-muta'addi fi shadaqah. Terus murid-muridnya bertanya, apa maksudnya al-muta'addi? Arti al-muta'addi adalah orang yang melewatkan arham keluarga dia, dilupakan, tapi orang lain justru malah dibaik. Nah, kalau anda boleh gabungkan, Beb, pendapat antum berdua ini, kalau orang lain saja disuruh nyambung, apalagi yang kerabat sendiri. Babil aula, ya. Insya Allah. Nah, ini dari tadi anda lihat Habib Malang ini, yang dari Malang nih, Masya Allah. Habib Anis Sahab sudah bolak-balik minum terus. Kelihatannya nervous sama antum semua kelihatannya. Masya Allah. Padahal Malang itu dingin loh. Malang itu dingin. Sore hari ini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Fadhol Habib. Habib Muhammad bin Anis Sahab. Alhamdulillah, Habibana semuanya jazakallah khair, Habib Novel khususnya yang menggagas ide untuk pertemuan yang sangat luar biasa ini. Antara iman dan yakin ini memang sesuatu yang sifatnya nggak gampang. Mungkin padahal seseorang yang beriman itu sudah memiliki dalam imannya ini satu keistimewaan, akan tetapi ada motivasi yang nggak cukup sampai di situ saja, dengan iman saja, karena kita perlu yakin. Banyak orang yang mukmin yang istiqomah sholat, istiqomah puasa dan lain sebagainya, kan, tapi begitu bertemu dengan masalah runtuh keyakinannya, sehingga, dan itu memang sesuatu yang nggak gampang, karena mungkin kita yang ngobrol pada sore hari ini dimudahkan rezeki kita oleh Allah, sehingga kita enggak menjalani kehidupan yang seperti mereka. Dan alhamdulillah kita dari kecil orang tua kita, dan sebagaimana rata-rata orang tua para habaib, mereka sebelum mengajarkan ilmu ke anak-anaknya, mereka sudah mengajarkan amal-amal yang keseharian, yang malah kita tahu bahwa semuanya itu adalah satu hal yang indah dalam beragama setelah kita mondok atau mencari ilmu. Sehingga banyak saudara kita yang muslim di luar sana, sesama orang Indonesia, muslim, yang sangat tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya, walaupun mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga, seperti yang disampaikan Habib Novel tadi, goyah ketika bermasalah dengan ekonominya, goyah ketika bermasalah dengan hal-hal yang seakan-akan Allah telah meninggalkan mereka, padahal Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, di mana Nabi Muhammad ini kita ketahui, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, semua yang keluar dari beliau adalah mutiara yang merupakan wahyu dari Allah. Dan Habib Ali Habsyi sendiri di dalam Mawasim Tudurur mengatakan, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf, tidak berucap, tidak berlaku apapun kecuali kebaikan. Di dalam sebuah nasihatnya masalah keyakinan kita, karena yang paling cepat dilihat manusia umum itu tentang rezeki. Beliau bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayyib. Dal tadu himasun wa taruhu bitana." Atau kama. Kalau kamu punya keyakinan atau tawakal yang mantap kepada Allah, kamu akan mendapatkan rezeki seperti burung diberi rezeki oleh Allah, berangkat perutnya kosong, pulang perutnya sudah penuh. Hal ini sangat dalam sekali para guru-guru saya, para hamba yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasul itu mengajarkan, jangan sampai kalah dengan burung. Burung itu setiap hari dia nggak punya saldo di rekeningnya, dia nggak punya mobil, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya toko. Tapi betapa hebatnya burung itu, yakinnya dia setiap hari, every single day, dia berangkat in the morning, dia berangkat pagi hari, keluar dari sarangnya, dia nggak tahu dia mau kerja di pabrik mana, dia nggak tahu sawah mana yang dia datangi, dia nggak tahu toko minyak wangi mana yang dia datangi. Dia cuma, saya berangkat, saya yakin
bahwa saya akan pulang dalam keadaan kenyang. Dan yang terjadi adalah mereka pulang sore hari, Toiron Ababil ini pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini seperti sentilan dari Rasul, kalau kamu aja sudah punya akal, punya jiwa, punya Nabi Muhammad, enggak yakin ke Allah, apa kamu enggak malu sama burung-burung ini? Kalau kamu tawakal, yakinmu ke Allah yang ngasih rizki itu, sekelas burung aja, kamu enggak akan diberi rizki yang enggak akan pernah putus. Nah, akan tetapi mungkin PR kita bersama dengan dakwah yang kita sampaikan, bagaimana memasukkan keyakinan ini ke dalam hati saudara kita. Dan Imam Khatib dalam kitabnya Risalatul Mu'awana yang memang menjadi andalan kita, sangat-sangat istimewa kitab ini, beliau menyadur beberapa hal untuk bisa memperkuat iman, keyakinan. Di antaranya adalah diperkuat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis Rasul, kemudian tadabur alam dan ibadah semaksimal mungkin. Dan dengan hal-hal itu insya Allah keyakinan akan ditambah. Bagaimana keyakinan kita bahwa yaumil qiyamah Rasul akan memberi syafaat kepada kita, dan betapa tidak yakinnya kita dengan amal kita. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah memandang wajahnya, kita benar-benar yakin bahwa satu hal yang bisa membawa kita selamat hanya beliau. Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri, bukan hanya batas rizki saja. Saya kembalikan ke markas besar pusat di Solo kepada Habib Ges. Habib Ges, ini tadi Ana dengar every single day, every morning, every day, Masya Allah. Ana mau niru takut, Ana. Ini lidah soalnya tidak seperti antum-antum yang fasih. Bila Injilizi. Ini ngapalkannya seminggu, Beb. Pengen buka sedikit ya. Ini Habib Novel marah nggak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi ini pernah disuruh nerjemah Syekh Hisham Kabbani. Lalu Habib Novel mikirnya ini pasti terjemahnya bahasa Arab. Tapi dalam hati Habib Novel, jangan bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Itu Syekh Hisham Kabbani langsung ngelihat matanya Habib Novel dan bilang, ah, lihatlah ente. Benar, namanya pakai bahasa Inggris. Lalu yang dilakukan Habib Novel adalah bukan kursus di LIA, bukan kursus di English First. Yang dilakukan Habib Novel adalah, sebagaimana antum mengacak-ngacak pikiran ana dengan bahasa Inggris, antum tolong taruh terjemahnya di dalam hati. Tiba-tiba terjemah bahasa Inggris. Masya Allah. Maknanya, saya yakin akimanu kullu, itu maknanya. Masya Allah. Karena pernah, kita pernah nih Habib Ali ya, waktu di Melbourne ini ya, di Melbourne. Ana kan pengen ngajar di depan anak itu kan banyak orang-orang yang bukan orang Indonesia. Teksnya ketinggalan Habib Ali. Bagaimana mau ngajar ya? Ya sudah, Ana langsung ngambil air minum, Ana Fatihah sama para habaib, sama Syekh Ali Jum'ah, Ana minum. Tiba-tiba Ana ngomong pakai bahasa Inggris. Ajib, Masya Allah. Kayaknya emang harus pepet ku ya narukuni bardan musalaman ala Ibrahim. Harus mau kebakar api neraka api baru kita mungkin punya keyakinan. Harus kepepet. Benar. Ajib. Ana Beb, waktu kecil, ini pengalaman pribadi. Waktu kecil itu kan ada hujan angin kenceng tuh. Deres luar biasa, lebat hujannya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Solo udan deres. Malang podo gitu ya. Udan deres. Ya, betul. Nah, terus Walidati ibu saya itu ngomong, kalau mau hujannya terang ambil garam di dapur, satu genggam lempar ke hujannya, minta terang, nanti terang insyaallah. Anak kecil ini yakin betul. Jadi kalau mau hujan terang ambil garam, lempar terang. Subhanallah, Beb. Tak ambil garam, tidak banyak mikir ya. Hujan, berhenti, bismillah. Bus, gitu. Kecil, Beb. Tidak lama, 1 menit. Mandek. Yakin. Masya Allah. Jadi hujan ini bisa mandek kalau dikasih apa? Garam. Garam, gitu. Itu bidayatul yakin, itu. Itu awal-awal anak mulai, apa namanya, yakin tuh dilatih sama ibu anak seperti itu. Nah, setelah itu, mulai kita tingkatkan yakin. Oh, jadi kalau sedekah duitnya nambah, ini kan bab fulus ini, duit nambah. Iya. Masalah duit nambah nih. Kalau sedekah uang nambah. Yakin ana. Tak buat sedekah yang enak. Jadi sedekah yang enak juga dapat manfaatnya. Apa itu? Traktir, Beb. Iya. Traktir itu kan sedekah yang agak gimana gitu kan ya.
aman dari ria. Aman dari ria. Aman dari ria. Ya, kita dari juga ria. Makan enak, orang lain juga makan enak. Tapi di situ kita ada niat. Allahumma baliasdad, baliasdad. Amin. Yakin. Amin. Subhanallah, itu ya begitu. Nah, dari kecil tadi kata beliau yang ada di Jawa Timur ya, yang tadi mulai dengan bahasa Inggris tadi. Every morning, every single day. Masya Allah, every morning. Tadi ngomong loh, langsung haus langsung, Bib. Masya Allah, langsung haus itu. Haus. Ya, berat. Beliau ngomong ini banyak para habaib atau para gus, jadi anaknya para kiai, anaknya para habaib, dari kecil itu sudah dikasih amalan-amalan. Ini habibnya atau gusnya ya, iyeknya atau gusnya nih, mungkin dari kecil enggak paham apa ini, tapi diamalkan gitu ya, diamalkan. Sementara orang lain ya, umat Islam yang lain mungkin tidak seberuntung beliau-beliau yang dari kecil dikasih amalan-amalan. Yang dari kecil dikasih amalan-amalan ini punya hati yakin yang kuat. Nah, yang lain akhirnya baru sedikit saja kena sesuatu apa goyah. Memang betul, Beb. Ini jadi PR nih. Gimana caranya kita bisa membuat keyakinan yang dimiliki oleh para aulia, kemudian yang kita pelajari dan kita mungkin beberapa kali merasakan ya, merasakan insya Allah ini bisa tertular kepada seluruh umat Islam, sehingga tidak ada galo lagi gitu ya. Anak pernah ditanya, Habib, rahasia ini, Habib kok bisa yakin tuh caranya gimana? Waktu itu anak mau jawab apa ya juga bingung. Tidak tahu. Iya, akhirnya yang muncul begini satu kalimat, loh. Kan yang bisa kan Allah. Nah, kalau saya nggak percaya sama Allah, suruh percaya sama siapa saya? Masya Allah. Saya kalau nggak percaya sama Allah, saya suruh percaya sama siapa? Ya saya mau nggak mau ya percaya sama Allah. Cuman Allah yang bisa saya percaya. Kalau yang lain justru saya syak. Ragu. Kalau ragu, sama Allah nggak ragu. Ya di situ kita sholat, zikir, dan lain sebagainya, termasuk seperti ini. Membuat obrolan santai ini bagian daripada kita meyakini sesuatu ya. Habib, ya apa, ada satu kisah ini kalau tidak salah ceramahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad di satu tempat yang ditulis sama, dikumpulkan sama salah seorang habaib, tidak salah sama kakaknya Habib Taufik, Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Husin. Jadi Habib Abdul bin Ahmad, beliau menyampaikan begini, kita ini sekarang krisis. Ini sekarang krisis. Dulu dikisahkan ada satu orang darwis datang masuk ke satu kota. Pas dia masuk ke kota itu bertepatan dengan anaknya putri raja lewat. Putri raja lewat. Namanya putri raja kan pasti masya Allah ya. Bahasa sekarang kan glowing ya. Masya Allah. Habib Muhammad tahu glowing beliau. Tahu dia. Begitu lewat. Orang ini darwis. Darwis ini aslinya tidak senang harim sebetulnya. Tidak mau zuhad, sufi. Mungkin pemirsa yang belum paham, Bib. Harim ini istilah untuk... Istri apa? Perempuan. Yang tidak senang sama perempuan, kan sufi. Kan dia mungkin awal tidak mau nikah. Lihat anak perempuan ini senang. Jatuh cinta. Nanya sama orang. Itu anaknya siapa? Anaknya raja. Kalau mau ngelamar gimana? Orang kaget. Loh, kamu mau ngelamar? Iya, perempuan ini. Iya. Ya kamu ke istananya raja. Akhirnya berangkat ke istana raja. Setelah melewati perdebatan sengit dengan para penjaganya, satpamnya, sekuritinya, akhirnya bisa masuk. Masuk sampai ketemu raja dengan pakaian yang ala kadarnya. Yang namanya darwis kan bawa pakaian ala kadarnya, kemudian anu kayak mangkok gitu. Buat dia makan gitu. Kemudian setelah itu datang sama raja, bilang, raja, saya kesini nggak ada tujuan lain. Tadi kelihatan putri Anda, saya sekarang ini jatuh cinta, saya mau ngelamar putri Anda, boleh apa tidak? Masya Allah, itu, ini orang miskin, orang nggak punya duit. Tidak kenal sama rajanya. Nggak punya pangkat, ya. Datang ngelamar. Masya Allah, nekat betul ya. Nekat luar biasa. Akhirnya rajanya dengar ya, pingsan itu rajanya. Sadar ya udah, itu wadah kamu, kalau bisa kamu isi mutiara, baru kamu boleh ngelamar putri saya. Pikirannya raja, ini dia kerja sampai dapat mutiara itu, ya anaknya sudah laku, bahkan mungkin sudah punya cucu itu, putri raja yang itu. Akhirnya okay, siap. Jadi kalau saya datang ke sini bawa mutiara, saya bisa ngelamar putri Anda? Bisa. Udah, dia keluar, naik sama orang, mutiara itu apa?
Enggak tahu mutiara. Enggak tahu mutiara itu apa? Masyaallah. Mutiara itu anu, apa batu mulia, tapi yang ada di dasar laut itu ada kerang di sana, dibuka nanti ada mutiaranya. Oh, berarti saya harus ke laut. Sampai di laut bingung mau ngapain, dia nguras air laut. Dikuras air laut. Dia kuras air laut, ditunggu satu hari. Dan yakin. Subhanallah, gimana caranya? Mungkin akhirnya ikan-ikan di bawah itu mengadakan mungkin sidang paripurna. Akhirnya ini kalau lama-lama dikuras terus, ini bisa nggak dapat tempat kita. Ini kayaknya nyari mutiara. Akhirnya masing-masing ikan keluar memunculkan mutiaranya. Diambil sama Darwis itu, sama Sufiyah itu, pengembara tadi itu. Dibawa, dihadiahkan kepada raja, akhirnya boleh nikah sama putrinya. Masya Allah. Nah, yang digarisbawahi dari kisah ini, kan kisah untuk menyegarkan suasana aja. Nah. Garis bawahnya, artinya apapun kalau sudah kita berharapnya kepada Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Orang sudah divonis dokter, kak, misalkan ini sebentar lagi mati dan sebagainya. Kalau Allah memang mau ngasih kesembuhan, ya sembuh. Kayak yakinnya harus dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, Imam Ghazali menyatakan di antara cara biar yakin itu jalisul muqinin, duduklah dengan orang-orang yang yakin. Nah, semoga yang lihat ini duduk sama kita, semoga dapat bagian penularan yakinnya Habib Novel tadi, insya Allah. Amin. Husnudzonnya Habib Muhammad nih, amin. Masya Allah. Berarti tidak ada salahnya kalau kita ke laut ya, besok ini bawa air. Nggak ada, Beb. Baru sih coba, tapi yakin, Beb. Nah, jadi Habib, cerita-cerita dari kitab ini kan kisah-kisah dari kitab yang mungkin sering dipandang orang kisah-kisah yang apa benar sih gitu. Kisahnya apa sahih nih, ceritanya apa sahih. Saya tuh kadang heran sama sebagian kita nih lo ya. Iya. Kisah-kisah yang manfaatnya dianggap apa benar sih, tapi film ditonton. Nah, nangis Beb, film sampai nangis Beb, sampai nangis. Betul. Sufi suka film. Ya, filmnya dipercaya, film ditonton, tapi kisah-kisah yang bagus ini nggak dipercaya. Kalau kita kan yang bagus-bagus semua kita ambil. Yang bagus-bagus kita ambil ilmu. Nah, ini Habib Ali nih dari tadi senyum-senyum Beb. Kenapa? Nah, heran nih, kenapa senyum-senyum? Apalagi mumpuk keyakinan sesuatu ini. Nunggu buka puasa Beb. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kita dapat manfaat banyak, fawaid banyak. Ini lumayan modal buat buat satu minggu ya Beb. Alhamdulillah. Habib Novel. Lebego. Ewa. Memang Habib Muhammad bin Husin tadi cerita, ana jadi ingat satu kejadian yang ke salah satu hadirin di tempat rutinan ana, panggilannya itu Habib Syekh KW, karena suaranya memang mirip Habib Syekh. Jadi ada salah satu muhibbin ya, bukan Habib Muhsin Al-Hamid, ya? Tapi salah satu ya KW 16 lah. Itu di daerah Pasuruan sana, itu dia memang suaranya mirip-mirip sama Habib Syekh, dan dia cintanya sama Habib luar biasa. Dia cuma orang-orang dari gunung, ya pasrah sama kita. Kemudian waktu anak ketemu sama dia, dia minta doa sama ana, dia bilang, Bib, anak saya mau lahir. Saya bilang, alhamdulillah, kira-kira mau lahir ini lahir normal atau insya Allah normal, Bib. Tapi sampe doakan, karena istri saya tuh kok agaknya enggak seperti yang sebelumnya. Ini mbaknya dulu gampang, adiknya ini kok agak susah. Mohon doanya, Bib. Nah, saya karena sudah dekat sama dia, ana softo, ana bilang gini aja, Mas, sampean itu jangan bingung, nanti kalau sudah mau lahir, istri sampean itu mau lahir, anaknya itu dalam keadaan nggak pas posisinya, sampean BCI. Ya, saya bilang bahasa Jawa, Dik, metua, Dik, saken ibumu susah. Bilang gitu, Beb, iya. Jadi artinya, kalau lama nggak lahir-lahir, bilang aja sama anaknya, di BCI, di perutnya. Dik, kamu keluar, Dik, kasihan ibumu susah. Oh, nggih, Beb, siap. Ana pikir dia tahu bahwa ana ini softo, karena ana sama dia sudah korit, dan kita terus bercanda. Subhanallah, softo itu bercanda ya, Beb ya? Bercanda softo ya? Kenapa? Softo itu bahasa Arab ya? Oh, softo itu ya, bercanda. Jadi bercanda. Kita itu kalau bercanda harus serius, Beb. Tak boleh bercanda guyonan. Sehingga ketika akhirnya dia dapat satu bulan, dia bilang,
Beb, ini Beb, mau ditahnik kalau nggak salah. Loh, alhamdulillah sudah lahir, gimana? Masya Allah, Beb, barokah panjenengan. Saya lupa sudah. Kok bisa barokah saya? Ya itu, Beb, bayinya nyungsang, Beb. Jadi posisinya itu enggak harus dioperasi. Saya enggak punya uang. Terus saya ingin kata-kata antum. Oh iya, Habib dulu bilang suruh di BCI. Tak BCI langsung lahir, Beb. Ya Allah, anak kaget. Ente ini ngawur. Tak pikir serius. Ini kejadian salah, Beb. Kok bisa? Mana ada anak itu paham yang diomongi? Enggak, Beb. Anak sudah duria. Ini sana pikir sudah pasti. Enggak mungkin bercanda. Dan kejadian lahir. Subhanallahnya, Ana sendiri enggak begitu ke istri anak kak ikut kita mau dia mau melahirkan, tapi yakinnya dia dengan omongan Ana yang dia sudah kenal sama Ana bertahun-tahun dan dia tahu Ana ini suka bercanda, dilakoni dengan yakin dan subhanallah langsung dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan kelebihan itu pada sayanya, tapi betapa Allah memang sesuai dengan hadits qudsi ana indadzunni adibi falyadun nabi masya. Saya tergantung hamba saya bagaimana berprasangka dia yakin betul dan diberi kemudahan oleh Allah. Terus ditahnik karena bilang kalau anakmu enggak apa-apa pakai kurma, kalau kamu ditahnik tak tahnik pakai salak, tak bilang gitu. Subhanallah, anakmu sudah besar sekarang. Alhamdulillah, itu kejadian yakin yang luar biasa dari orang yang polos, orang yang jadi hanya mungkin petani saja, dia tidak ngerti ilmu, dia cuma yakin dan diberi kemudahan oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dib, ini Beb. Ya, Ana punya kisah juga, Dib, tapi agak mungkin kisahnya dua ya. Yang pertama adalah bahwasannya pelajarannya ada memang orang-orang yang cukup kita kasih amalan seperti itu. Ternyata ada juga orang yang harus kita tempa dengan ilmu. Dan ilmu yang Ana maksud di sini adalah ilmu tauhid. Kita ajarkan memang Allah itu eksis karena ada manusia-manusia yang enggak bisa terima hanya dengan seperti itu saja, taslim aja enggak bisa. Jadi di Masjid Agung Al-Azhar Pusat, nah ada yang tanya begini, dia tulis kertas, saya ini dari umur 8 tahun sholat tahajud sampai umur 14 tahun, tapi setelah umur 14 tahun saya meragukan Allah itu ada. Sebabnya, setelah saya tahajud, dari umur saya sekian sampai 14 tahun, semua keinginan saya dikabulkan. Tapi setelah umur 14 tahun, keinginan saya banyak yang gak dikabulkan. Maka disitulah saya mulai meragukan, apakah Allah itu ada atau jangan-jangan gak ada. Akhirnya saya suruh ke rumah, anaknya tinggi, ya ganteng, anaknya gas, tapi gak teratur gitu, berewaan gak teratur. Saya suruh duduk, terus saya bikinkan teh, terus saya tanya, ini teh ada yang bikin? Ada. Terus saya ajak anak itu keluar. Kamu lihat langit. Lihat, susah mana bikin langit atau bikin teh? Susah bikin langit. Kalau teh saja ada yang bikin, kenapa kamu ragu langit ada yang bikin? Itu satu. Satu. Jadi memang ada orang-orang yang harus kita berikan approach seperti ini. Artinya, Al-Imam Abdullah bin Al-Wahhadad ketika mengarang Rotib itu memang terapinya adalah terapi wirid. Ada orang-orang yang tidak bisa dikasih terapi akal. Ada orang-orang yang hanya bisa dikasih terapi senyuman seperti Habib Ali, ya. Kalau senyum sudah, ya, nggak usah kalam-kalam panjang, orang langsung tobat, ya. Nah, Habib Ali, bin Abi bin Ali al-Habsyi itu juga sama. Basam, cukup dengan senyum saja. Ada yang dengan guyonan seperti Habib Muhammad bin Anis ini. Ada yang dengan kisah-kisah seperti Habib Nofer. Ada juga yang harus pakai istilahnya burhani. Nah, kalau kisah yang seperti Habib Muhammad bin Anis ini, Ana punya sohib Kori, bodybuilder, orang Afghanistan, nutrisionis, Beb. Nggak punya anak 8 tahun. Dia datang ke Ana, waktu Ana kebetulan jadi apa namanya, jadi orang yang ngurusi majelis taklim dan Islamic Center di Australia itu, dia tanya, saya 8 tahun nggak punya anak. Terus saya ceritakan kisahnya Nabi Zakaria. Qala rabbi ja'ali ayah, qala ayatuka alla tukallima nasa thalathata ayyamin illa ramza, wadhkur rabbaka katsira, wasabbihu bil ashi wal ibkar. Antum ambil cuti 3 hari, antum tidak boleh ngomong, tidak boleh kalam, antum puasa dan antum puasa ngomong. Dan antum banyak-banyak antum tasbih, banyak-banyak istighfar. 1 bulan setelahnya Habaib, Ana ketemu di the first national Islamic conference. Jadi di Australia itu betul-betul pertama kali Muslim itu kumpul jadi satu, ada Sheikh Zaid, Imam Zaid Syakir, temannya Sheikh Hamzah Yusuf ada. Dan orang itu mengabarkan kepada Ana, istri Ana sudah hamil 1 bulan, tepat. Tepat 1 bulan setelah Al-Fakir kasih amalan seperti itu. Artinya memang, betul kata Habib Muhammad bin Anis itu, Ana hanya ingin menggarisbawahi bahwasannya keinginan kita bahwasannya
memang kisah-kisah seperti ini bisa menyadarkan orang, tapi kita harus mau menerima fakta, rupanya tidak semua orang bisa kita kasih kisah begitu. Mungkin itu saja yang ingin Ana tambahkan, Habib. Alhamdulillah. Beb Ali, ini dari tadi Beb Ali senyum-senyum, tak memang betul, dengan senyum-senyum tak orang langsung tobat, nih, betul beliau. Banyak ini, banyak. Ana sedang betul, mendengar. Betul, Beb. Nah, nastafid. Fadhil Habib. Jadi dari dua ra'i atau apa pendapat dua habaib ini saya merangkumkan saja ya. Jadi terkadang orang itu memang beda-beda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain sahabat-sahabatnya begitu yakin dengan apapun yang diperintahkan oleh Rasul, bahkan salah seorang di antara mereka Muhammad bin Maslamah, sahabat Rasul, kalau Rasulullah suruh, sebelum Rasulullah selesai ucapan Rasul, dia sudah mengatakan ana laha ya Rasulullah. Saya yang akan melakukannya. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan man li bi Ka'b bin al-Ashraf, siapa yang mau membunuh Ka'b bin al-Ashraf, dia katakan saya ya Rasulullah. Setelah itu dia kaget gitu, waduh, ini saya bakalan membunuh seorang yang hebat sekali gitu. Artinya beliau sudah yakin duluan dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi juga dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah menceritakan tentang seseorang yang mau belajar, berubah, mau hijrah, tiba-tiba berjumpa dengan orang yang ternyata bukan orang benar, salah orang. Akhirnya ternyata berjumpa dengan orang yang dianggap syekh, tapi ada satu waktu dia berkumpul dengan teman-teman dia yang minum-minuman keras, main perempuan. Akhirnya ini orang berjumpa dengan syekh tadi dalam keadaan bermaksiat, tapi dia dengan husnudzonnya kepada gurunya, dengan yakinnya dia kepada gurunya, akhirnya dia ikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya untuk bercocok tanam atau bertani. Maka dia lakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tidak lama dari itu, salah seorang di antara wali ada yang meninggal. Maka tidak ada yang tepat untuk menggantikan posisinya kecuali orang yang yakin tadi kepada gurunya, walaupun gurunya adalah orang yang salah. Tapi ada sebagian orang juga perlu kepada belajar keyakinan seperti yang diajarkan oleh Habib Qais tadi. Makanya dalam riwayat Al-Imam Tabarani beliau mengatakan rijaluhu thiqat, dikatakan oleh Rasulullah SAW ta'allamul yaqin. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk belajar yakin. Belajar. Rasulullah SAW sering sekali mengatakan kata Rasulullah SAW, orang yang tidak bisa menangis, fatabaku, kata Rasulullah SAW, pura-pura menangis. Artinya usaha yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah katakan, ta'allamul yaqin. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, fa'inni ata'allamu. Saya juga belajar keyakinan tersebut, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, kama tu'allimul Qur'an, sampai-sampai sebagaimana kalian mengajarkan orang-orang Al-Qur'an, begitu juga kalian belajar dan mengajar orang supaya bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu kayak anu Beb, ceritanya yang orang yakin sama gurunya ketika dia gurunya mau main ke rumahnya itu. Ini ada satu santri yang belajar di pondok pesantren tiap hari terlambat. Kemudian gurunya nanya, kamu kenapa kok terlambat? Jawab sama santrinya, ya karena saya harus nunggu perahunya, ngantri perahunya. Jadi dari rumah mau ke pesantren naik perahu nyebrang sungai. Nah ini kalau pas bapak perahunya ada ya saya bisa tepat waktu, kalau tidak ada terlambat. Nah, gurunya ngomong, ngapain kamu pakai perahu? Jalan di atas air, baca bismillah, jalan di atas air. Nah, akhirnya besoknya enggak terlambat. Akhirnya gurunya nanya, kamu kok enggak terlambat? Kenapa? Dijawab, ya seperti yang guru ajarkan, saya jalan di atas air. Gimana cara jalan di atas air? Ya saya baca bismillah. Ya saya baca bismillah saja. Bismillah jalan di atas air. Maka gurunya yang jadi ragu, masa iya sih gurunya yang ragu nih, akhirnya nanya sama santri-santri yang lain, apa betul? Iya, dia tiap hari jalan di atas air. Maka gurunya mau nyaksikan sendiri waktu pulang itu dilihat betul, bismillah jalan di atas air. Nah akhirnya setelah santrinya mau pulang, gurunya ngomong keesokannya, saya besok mau ke rumah kamu ya, mau nyenengkan keluarganya, saya mau ke rumah kamu. Agak siangan ya. Guru, kenapa kok siangan? Nunggu perahu dulu, kata gurunya. Nunggu perahu. Nah, baca bismillah guru, nanti jalan di atas air. Nah, santrinya ini pulang.
akhirnya gurunya nunggu sepi, nggak ada orang gitu, coba ya, coba. Dia nyoba ini judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bib, tenggelam, Bib. Tenggelam. Tenggelam. Ini apa namanya? Antara orang yang yakin, kemudian amalannya juga benar. Insyaallah. Yakinnya benar, amalannya benar. Makanya muncul hadis, lawi taqada ahdukum al-hajarin lanafa'ah, kama qala sallam. Meskipun riwayatnya macam-macam pendapat ulama. Jika salah seorang di antara kalian itu memang betul-betul percaya pada sebongkah batu, lanafa'ah. Pasti kepercayaannya itu akan menghasilkan sesuatu. Kita yang anu, Beb, di luar syariat ini, di luar syariat. Waktu kecil tuh kita kan diajarin, kamu kalau perut gak enak, pengen ke toilet, perut gak enak, tapi gak ada toilet, gak mungkin kan, ambil batu, betul ya? Ambil batu, genggam atau masukkan kantong gitu, nanti hilang. Dan kita percaya itu, yakin sama itu, subhanallah, apa namanya, taruh kantong, hilang itu. Hilang. Rasa pengen mulus-mulusnya itu hilang semua, sembuh. Nah kalau baru yakin sama yang salah, ya, dengan keyakinan yang bukan dengan zikir, bukan dengan wirid, bukan dengan amal soleh, dengan sebongkah batu aja bisa memberikan manfaat keyakinannya, apalagi dengan amal-amal soleh. Nah ini yang seringkali umat Islam lemah yakin itu, ya mungkin nggak banyak dengar kisah begini, nggak kumpul sama Habib Ges, ya nggak kumpul sama. Berarti ada yang tidak banyak mikir malah yakin. Nah, ada yang harus banyak berpikir akhirnya mendapatkan keyakinan. Khulasatul kalam ringkasnya gitu. Khulasahnya, ya. Jadi ada orang yang harus banyak mikir baru yakin. Ada orang yang nggak pakai mikir malah yakin. Justru ya dengan yakinnya selesai. Antum masih ingat cerita yang itu, yang zaman wali katanya dia sih ajaran sama Sunan Ampel kalau atau Sunan Bonang. Rumahnya sering kecurian. Akhirnya diajari, bacalah ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Nanti pencuri tidak masuk. Karena dia dengernya salah ini. Jadi wiridnya ngajarinya benar, cuman dengernya salah. Sampai rumah dia cuman baca ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Subhanallah, enggak kecurian lagi ya. Bukan karena baca ya kayuku, ya kayumu, karena zikirnya jelas salah ini dia. Tapi yakinnya dia sama ajarannya wali tersebut memberikan keselamatan. Nah yang model-model begini nih, Bib, mungkin harus sering disampaikan ke masyarakat bahwasannya kalau tidak punya keyakinan terus mau hidup bagaimana, Bib? Ya? Habib Novel, ada juga Lebekum. Masalah di masalah pandemi ini. Ini pandemi ini kan orang bisa jadi semakin takut dengan penyakit itu, justru itulah yang mengundang penyakit. Tentu kita tidak meremehkan bahwa penyakit itu ada, akan tetapi ketakutan yang berlebihan ini akan membawa satu dampak yang sangat buruk, malah lebih buruk dari virus tersebut, karena takut yang berlebihan itu akan membawa efek yang buruk. Satu kejadian dulu pernah di Amerika kalau saya nggak salah, itu beberapa teman masuk ke freezer yang besar, freezernya daging, di mana salah satu teman mereka kerja di situ, mereka ingin tahu freezer besar isi daging ini isinya gimana, dinginnya gimana, maka mereka masuk ke freezer tersebut. Kemudian ditutup, dibuka dan mereka masuk main-main di dalam, kemudian mereka keluar dan freezer itu tertutup. Kemudian mereka pulang dan lupa bahwa salah satu dari mereka ketinggalan di dalam. Setelah dicari, ditelepon, nggak nyambung, dan lain sebagainya, akhirnya mereka baru ingat, masa dia itu ketinggalan ada di dalam freezer tersebut. Dan ini adalah kejadian nyata. Kemudian mereka kembali ke freezer itu, dan mereka buka, ternyata di dalamnya dia sudah membeku dan meninggal di ujung dari ruangan freezer itu. Sambil tertulis di embun dari freezer tersebut, tertulis dingin, kemudian tulis lagi semakin dingin dan semakin dingin, kemudian saya tidak bisa merasakan tubuh saya akan mati, dan nggak lama dia mati. Akhirnya satu hal yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah bahwa sebenarnya freezer itu sedang dimatikan oleh pegawai yang ada. Jadi anak ini masuk freezer tersebut, freezer itu lagi mati, cuman sisa dinginnya masih ada.
Jadi sebetulnya yang merasa, yang membuat dirinya dingin itu adalah bayangannya sendiri yang mengatakan bahwa saya akan mati kedinginan di sini. Padahal ketika teman-temannya esoknya masuk, freezer itu dalam keadaan panas karena ruangan tertutup, nggak ada udara, dan ternyata pendinginnya nggak dihidupkan. Suasana di dalam panas sekali, tapi anak itu mati karena beku. Itu adalah satu keyakinan negatif yang dimasukkan ke dalam, jadi dijadikan sebagai mindset atau cara berpikir, sehingga bukan dinginnya freezer yang mematikannya, akan tetapi kekuatan pikirannya yang membuat dirinya semakin susah. Itu dari hal yang negatif. Maka perlu saya sampaikan kepada semua yang melihat video ini, dari para pecinta, boleh berhati-hati, boleh mengikuti protokol, akan tetapi ketahuilah bahwa takut kepada Allah itu jauh lebih bermanfaat daripada takut kepada sesuatu yang sifatnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kurang lebih, Habib. Ya, ini kalau Masya Allah. Saya simpulkan kalimatnya Habib Muhammad bin Anis ini adalah jalankan protokol sebaik mungkin, tapi jalankan protokol iman jauh lebih baik. Anak tak bisa keluar kata-kata gitu, Beb. Iya, jalankan protokol iman, protokol iman harus lebih baik. Karena kalau Habib Novel, lebih kum. Ya, anak teringat hadis. Jadi Nabi SAW itu sebelum meninggal 3 hari, beliau mengatakan begini: La yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu manhajillah. Jangan sampai ada siapapun di antara kalian meninggal dalam keadaan kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, kalau kita lihat konsepnya ketika perang Badar itu 313 atau riwayat 314, yang bawa pedang itu cuma 8, yang tajam cuma 2. Tapi kok bisa menang? Jadi anak pengen kaitkan dengan konsep bahwasanya sekarang masalah tabaruk, ziarah aulia, tawasul, kemudian kudsiyah para aulia, kudsiyahnya para ahlu bait itu mulai dikikis oleh sebagian kelompok. Ya anak frankly speaking anak sebut ya Salafi Wahabi. Nah, inilah yang disebutkan oleh Maulana Syekh Abdul Halim Mahmud bin Syahadar ketika beliau mengungkapi kemunduran umat. Jadi beliau mengatakan umat Islam ini mundur bukan gara-gara mereka tidak mengikuti barat atau bukan gara-gara mereka ikut barat. Umat Islam itu mundur karena mereka sudah kehilangan keyakinan terhadap agama ini. Bahwasanya agama ini bisa membawa perubahan. Bisa membawa satu perubahan ke dimensi interdimensional yang saya kira betul-betul multi level orang bisa merasakan perubahan itu. Jadi pelajaran-pelajaran soal yakin ini saya kira tidak mungkin kita bahas hanya dalam kesempatan ini. Mungkin kalau kita bikin video lagi, mungkin kita akan lebih pertajam lagi nih Habib Novel. Ini saran Al-Fakir saja, karena betul sekali ketika antum mengatakan al-yakin al-imanu kullu itu menjadi satu topik yang sangat menarik, sebab umat di zaman sekarang memang tidak keyakinan. Jazakumullah. Ahsantum. Jazakumullah khair. Kita sudah dengar itu Jawa Timur kelihatannya masuk waktu maghrib ini. Naam. Iya. Jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini kawan-kawan dimanapun Anda berada, ini tayangan perdana kami insyaallah, dan akan insyaallah ada tayangan-tayangan berikutnya. Amin. Kalau antum suka dengan tayangan ini, jangan lupa kasih komentar di bawah ya, kasih komentar di bawah. Dan kemudian beri kami masukan-masukan ya. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode yang akan datang, entah kapan, wallahu a'lam. Karena mengumpulkan pembesar-pembesar ini walaupun di dunia maya itu tidak mudah ini. Ini tadi pada Habib Muhammad bin Anis itu lari-lari dari majelis juga beliau. Masya Allah. Nah, Habib Ghaz ini alhamdulillah. Habib Novel, terima kasih yang luar biasa sudah. Waalaikum. Satu acara yang seperti ini, semoga Allah mudahkan hajat antum dunia akhirat. Amin. Semoga Allah memudahkan hajat antum semua. Alhamdulillah. Singkat cerita, nggak ada yang puas, terutama saya, belum puas, karena itu kita akan minum lagi dan minum lagi pada episode berikutnya insyaallah. Kalau mungkin dalam tayangan ini ada kekurangan, kami mohon maaf karena ya keterbatasan sinyal. Habib Ali Al-Ghaf lagi ada di Palembang ya. Kemudian ya kita nggak tahu kondisi sinyal di rumah masing-masing, karena namanya sinyal juga seperti iman, naik dan turun ya. Naik dan turun.
Insyaallah. Hakadza wa lafu minkum. Semoga bermanfaat. Amin. Wa alihi wasallam walhamdulillah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.